Yang ini junction cross ya, bahan-bahannya sama, dan ini adalah potongan rail untuk sambungannya, tinggal dipasang. Nah, seperti ini untuk jalur lurus, kemudian tinggal diputar saja. Nah, ini untuk jalur miring ya, kemudian tinggal diputar-putar saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini kita akan membuat koneksi penghubung jalur rel ya. Ya, ini bahan-bahannya yaitu rel yang ada, kemudian dikasih bantalan kardus dan dilekatkan dengan double tip ya. Kita mulai dari wesel ya. Ini lurus, belok ke kiri, kemudian ini lurus, belok ke kanan. Ini adalah komponen-komponen tambahannya ya. Yang ini junction cross ya, bahan-bahannya sama, dan ini adalah potongan rail untuk sambungannya, tinggal dipasang. Nah, seperti ini untuk jalur lurus, kemudian tinggal diputar saja. Ini untuk jalur miring ya, kemudian tinggal diputar-putar saja. Ya, ini untuk jalur lurus horizontal, kemudian tinggal diputar saja seperti ini. Oke, langsung saja kita coba ya, dihubungkan ke jalur rail utama. Oke, kita coba jalur yang belok ya. Oke. Oke, kemudian ini kita pindah wesselnya ke jalur yang lurus, geser aja. Oke. Ya. Oke, kita pindah jalur yang lurus. Jadi geser aja, ini karena tangannya ya, pasin dulu. Oke, lewat ceritanya tinggis ya, kita oke, jalur lurus. Kemudian wesselnya kita pindah ke jalur belok. Iya. Cukup lancar ya, cukup lancar. Oke, kita pindah lagi engselnya, biar geser saja. Aduh, le. Ya, beginilah kawan-kawan modifikasi sederhana wesel ya. Ini rail kemudian diganjil dengan kardus, dikasih double tip ya, tinggal digeser-geser saja untuk memindahkan jalur belok dan jalur lurus. Oke. Oke. Kita pindah lagi jalur lurus. Oke.
Oke, teman-teman semua, beginilah kira-kira ya, semoga bermanfaat. Ya, inilah lintasan relnya. Ini junction simpangannya. Ya, inilah kira-kira lintasannya. Oke. Kita setting. Iya, berhasil lewat. Kemudian nanti lewat sini. Kita set. Oke, berhasil lewat. Kemudian drill yang lurus, kita set. Oke, iya, berhasil lewat. Kita setting lagi di sini. Mana beritanya? Oke, berhasil lewat. Oke, keretanya berputar-putar. Jangan nutupi, gelap. Oke, ya beginilah kira-kira ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.